Pemirsa, mantan Ketua DPR Setia Novanto kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus Papa Minta Saham. Sudah ada Yulia Nawen dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ya Yul, ini jika sesuai dengan jadwal, Setia Novanto sudah menjalani pemeriksaannya sejak pagi tadi. Apakah seperti apa kondisi pemeriksaan Setia Novanto hingga siang ini? Ya, Cakri, memang benar bahwa tadi pagi sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat, Setia Novanto hadir di Jampitsus Kejaksaan Agung dan juga pemeriksaan usai tadi kira-kira pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk pemeriksaan Setia Novanto ini adalah kelanjutan dari pemeriksaan yang sebelumnya, yakni yang berlangsung pada kemarin malam, yang di mana ada beberapa memang pertanyaan yang memang dari penyidik Kejaksaan Agung yang belum dijawab oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto terkait mengenai dugaan adanya pemufakatan jahat dari rekaman dengan bos PT Freeport Indonesia. Dan memang tadi ketika keluar, Setia Novanto belum mengatakan substansi dari pemeriksaan tersebut. Cakri.